rapat dengar pendapat terkait reklamasi Pantai Belawan yang digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Sumatera Utara, PT Pelindo 1 kirim anak buah perusahaan JC Hotang dalam rapat penting tersebut. Keputusan PT Pelindo mengirimkan anak perusahaan yang tidak bisa ambil keputusan, hal tersebut tentu ditolak perwakilan nelayan Alfian. Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara M. Faisal yang mempertanyakan kredibilitas JC Hotang sebagai perwakilan untuk ambil keputusan dari yang berkembang dalam rapat atau diberi kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan satu masalah. Hadir dalam rapat dengan pendapat, Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan didampingi Humas Darwin dan sejumlah pejabat penting lainnya seperti Kepala Kesyah Bandaran Utama Belawan Pranyoto dan didampingi staf ahli, Kepala Distrik Navigasi Belawan, Pelaksana Tugas di Stanla Medan M. Simatupang, dan sejumlah perwakilan nelayan Medan Utara. Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara M. Faisal dengan didampingi Sekretaris Komisi B Robi Agusman Harahap dan anggota Komisi B Siti Aminah Parangin-Angin putuskan untuk turun ke lokasi reklamasi untuk lakukan cek dan recheck kelayakan alur baru. Itu loh, wakiat lagi rambutnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Orang ini berapa kali coba janji-janji melulu gitu.